Kembali lagi di Metro News, pemirsa, sejumlah warga yang tinggal di Pegunungan Kendeng mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah dan menitipkan surat untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Langkah ini dilakukan untuk meminta Ganjar segera menertibkan pertambangan di sekitar Pegunungan Kendeng, termasuk keberadaan pabrik semen Rembang. Dengan berpakaian ala karakter pewayangan Punakawan, sejumlah perwakilan masyarakat yang tinggal di Pegunungan Kendeng mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka bermaksud menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyerahkan surat yang oleh mereka dinamai Surat Super Semar atau Surat Super Soko Semar. Surat Super Semar yang diserahkan kepada Ganjar Pranowo berisi pengingat agar Ganjar selaku gubernur segera mengimplementasikan hasil rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategi atau KLHS di Pegunungan Kendeng yang telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Selain penutupan pabrik semen Rembang, Jumadi juga menyampaikan tuntutan lain, yakni agar pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mudah mengeluarkan izin pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng. Tujuannya yakni agar lingkungan, khususnya di sekitar Pegunungan Kendeng, tetap lestari. Berdirinya pabrik semen Rembang milik Semen Indonesia sendiri memang menjadi masalah pelik. Presiden Joko Widodo sendiri sampai harus turun tangan dengan mengeluarkan KLHS untuk menjembatani keinginan warga yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng ini. Bahwa KLHS kuwi kudu dilaksanakno. Lah SDM provinsi ojo sering ngetokno izin kanggo penambangan. Bahwa nek nggone Jawa Tengah ku sering ono bencana banjir, tanah longsor, dan kawasan Gunung Kendeng ku ojo selalu ditokno izin penambangan terus.